kayak begini, Pak Raffi? Si Vicky ulang tahun, dia minta Celine. Celine tuh pengen ngasih surprise. Iya, aku pengen ngasih surprise. Aku tuh balon. Kamu tau gak sih bedanya kamu sama balon apa? Apa bedanya? Sama persamaan kamu sama balon. Apa tuh persamaannya? Gak jadi deh. Kayaknya dia belum ada bahan deh. Iya, dia kayaknya keceplosan. Lu bisa bantuin dia gak? Bisa. Kamu tau gak? Iya. Kamu tau gak persamaan kamu sama balon udara? Apa sih? Kalau dilepas, pasti kita sedih. Ah, gak lucu ya? Lu yang lucu. Coba, lu betulin gua. Coba, gua jadi Celine. Lu aku aja deh, aku aja kalau gitu. Enggak, dia dulu. Coba. Ya udah, kamu dulu deh, kamu dulu. Lucu nih. Eh, lucu. Pasti lucu. Lucu nih. Ayo, balon, balon. Coba. Tahu enggak perbedaan kamu? Oh, bukan. Perbedaan kamu sama balon. Apa balon? Perbedaannya apa? Kalau perbedaan kamu sama balon. Apa? Kalau balon ditusuk. Kalau aku? Kempes. Kalau aku? Kalau kamu. Tapi kamu tahu enggak? Aku kan punya. Bener enggak? Bener. Iya kan? Bener. Tapi dari mana tuh bisa? Apanya? Bener kalau ditusuk balon enggak kempes. Kalau dia maaf nih ditusuk kena pisau kan lu terluka. Terluka. Oh iya, bisa. Tapi kamu tahu enggak sih kamu balon keempat buat aku? Balon aku balon keempat kok. Aku kan punya 5 balon. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu. Ya. Gua paling suka gaya lu kalau udah begitu-begitu tuh gua. Coba lagi dong, lagi dong, lagi dong. Lagi dong. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Bertambah. Wah, ada balon. Kamu tahu enggak perbedaan kamu sama balon? Kamu tahu enggak persamaan kamu sama balon? Apa tuh? Sama-sama warna-warni menghiasi hidup lu dengan warna. Big, ulang tahun nih. Iya. Yeah. Ya. Hey, dari Raffi Ahmad. Makasih ya. Biasa. Kok aku kemarin ulang tahun gak dikasih kado? Ya kan kita baru deket. Eh, John, ini tapi sampai ini kok udah ada kayak gini, lu tahu kalau gue ulang tahun emang lu nyiapin? Apa sih? Hah? Coba? Gue belum bisikin. Belum bisikin. Lu udah senyum-senyum aja, gue pikir lu tahu. Kamu tahu gak sih perbedaan kamu sama daun? Udah ada belum bahannya? Gak tahu. Kalau daun itu kan jatuhnya... Gak tahu, kenapa? Kalau daun jatuhnya ke tanah. Kalau aku? Jatuhnya ke hati aku. Yeah! Happy birthday ya buat kamu. Kamu mana katanya mau kasih aku kado. Kadonya apa? Satu. Kan ekstrim sih minta kadonya. Kenapa minta? Minta aku dampingin hidup dia selamanya kan kasihan. Coba dong kamu nyanyiin satu lagu perwakilan perasaan kamu buat aku dong. Aku pengen kamu nyanyiin satu lagu sedikit aja buat perwakilan hati kamu untuk aku di ulang tahun aku. Si Vicky cewek lagi galau, lagi rumah tangga berantem masuknya cepet banget. Oh, maunya aku nyanyiin lagu apa? Terserah kamu, yang penting perasaan kamu yang mewakilkan perasaan. Jadikan kamu. Aku yang kedua. Coba piano dong, piano. Piano. Salah ya, bukan itu maunya. Mau yang mana lagunya? Terserah kamu. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta kepada diriku. Jangan-jangan kau jodoh. Oh, video nih. Wih, video kan. Terlalu membenci. Kan begini dong muka orang. Kedekatan, Pi, kedekatan, Pi. Ya terus. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya. Jadikan kamu gak pernah dan gak akan jadi yang kedua. Walaupun jadi, meskipun kamu sekarang belum pernah jadi yang pertama, kita gak tahu jodoh itu nanti bagaimana. Tapi yang pasti, aku sama kamu akan menjadikan kamu adalah spesial di hati aku. Tenang aja, Sel.
Dan aku sih berharap banget untuk kita bisa sama-sama terus gitu. Iya. Enggak ngomong lagi, gandeng lagi tangannya, tangannya. Mau dipangku apa? Mau dipangku? Ayo. Hah? Mau apa? Coba, Fi. Kita kan berteman, Sel. Iya. Tadi ngomongnya enggak berteman. Tadi bilangnya enggak. Enggak jadikan, jadikan. Tunggu bentar. Jadikan para bat orang bini gua datang kasih tahu kek, ya Allah. Gila ya. Aku di mana? Aku di mana? Aku siapa? Aku di mana? Itu kan senjata saya. Jadikan yang keberapa, Fi? Tidak pernah, kamu tuh selalu yang pertama buat aku. Tidak pernah ada yang lain. Tidak pernah ada yang lain. Mau duduk di pangku, ayo. Tidak pernah ada yang lain selain kamu, sayang. Eh, kasihan itu Kalina sampai kurang tidur ya, sampai item-item semua matanya. Itu gak kasihan apa? Kasihan. Stres. Itu ulang tahun, harusnya lu berubah dong. Iya. Kapan sih mau berubah? Ah. Oh ini serius ini sih. Serius. Hilang ingatan. Aku siapa? Yang keras gini nih, aku siapa? Enggak, kapan mau berubah aku tanya? Jawab. Ini meja. Ini buat siapa? Ini kan buat aku tadi dari kamu. Ini buat siapa? Buat kamu, tadi aku beliin buat kamu sengaja. Pas aku bilang sama tukang bunganya, aku udah enggak buat Kalina gitu. Pas sampai sini bunganya layu. Kamu tahu enggak kenapa bunga ini layu? Enggak. Karena minder sama kecantikan kamu. Udah enggak berlaku. Tadi pas lagi nyanyi gimana dia bilang katanya? Iya, katanya pengen jadikan yang kedua. Dia bilang bunganya layu. Satu-satunya katanya. Iya, dia bilang bunganya layu. Si Piki loyo nih sekarang nih. Katanya sama-sama ya. Katanya sama-sama. Yang ini Kak Lina, yang ini Cik Lina. Iya. Enggak. Kan ini niatnya pengen kasih surprise. Another surprise buat dia ulang tahun. Ya tapi ulang tahun. Tahu enggak ini yang buat Kak Lina loh. Balon-balon ini semua. Tega lu, Fi. Oh, Fi sih. Ini gua. Tega lu, Fi. Masih gandeng-gandeng juga. Yang mestinya banting ginian tuh aku. Kenapa jadi kamu? Iya. Karena di hari ulang tahun aku yang bukan menghadiahkan kamu kesetiaan tapi kesalahan dalam diri aku. Widih. Ah, lu harus banyak belajar, Ah. Emang pinter ya memang ya. Ini mengarangi bahasa Indonesia dulu tinggi. Tinggi banget dia. Enggak gandeng lagi. Enggak coba salah. Kamu yang tampar gimana? Coba kamu yang gampar gitu. Coba tampar. Gini, aku siapa? Nih. Aku siapa? Aku salah, aku mengecewakan kamu. Tapi perlu kamu tahu betapa sayangnya aku. Sama siapa? Sama yang kanan apa yang kiri? Siapa? Kamu. Tidak pernah ada yang lain. Sumpah aku sayang. Sumpah. Sama yang waktu itu juga sumpah. Sama ini juga sumpah. Sama itu sayang, juga sayang, apa? Sayang. Hari ulang tahun aku jangan kau rusak begini. Aduh, salah apa sih aku? Ya ampun, tolong dong Pak. Bapak kan lapor Pak. Bapak kan pelindung. Kalau ada permasalahan begini, saya urusan. Jangan diem. Saya urusannya gini Pak. Saya urusan nangkap penjahat Pak. Meluk. Tangan ke sini. Enggak. Apa? Enggak apa? Cara tos gimana sih cara tos? Cara tos. Nih, ada coba tos. Sama Kalina tos. Coba sama Kalina dulu tos gimana? Coba. Kalau orang sayang gimana? Satu. Ini, Mbak Selin. Ya Allah. Isbat belum aku urus sih, A. Belum ya? Belum. Coba nih, sama gak nih? Coba. Loh kok sama? Wah. Loh. Aku sama. Siapa lagi perempuan? Siapa lagi yang kamu ajak kayak gitu? Peggy. Siapa lagi? Entar. Aku di mana? Siapa lagi perempuan yang kamu ajarin kayak gitu?
siapa lagi nama perempuan yang ada di sini? Udah ada yang segala macam aja. Terus tambah namanya Selin. Nama aku di mana? Di jidat di mana? Di mana? Hah? Atau di sini aku gorok sekarang ada enggak namanya aku? Enggak. Ajar. Fik. Berarti ini Kalina, Selin sama si Nita, Vicky was here ya. Was here apaan sih? Ya, memang ini kesalahan aku. Aku akan memperbaiki lebih baik, sayang. Percayalah. Tadi mantannya dia ada yang curhat sama aku, A. Hah? Oh iya. Dia ada yang curhat sama aku, A. Tapi benar gak sih katanya Kalina tuh cemburu sama Selin? Bukan cemburu, yang bikin dia juga. Oh beneran. Ini beneran. Beneran. Ya kalau ini bahaya nih, maaf. Ya. Gak klarifikasi aja. Mbak, manusiawi suka kesel. Kesel? Banget. Oh, jujur. Keselnya sama Selin atau sama Vicky? Dua-duanya? Aku gak ngomong apa-apa, oh doang. Gak ada yang minta maaf, masa cuma oh doang. Lu mah bikin, gua kalau giliran lu ketangkep gua gak begitu. Gua suruh ngaku-ngaku jadi siapa, kalau giliran gua aja gak lu bantuin. Hei, kalah jadi balon. Lah Vic, gua mah cuma nanya. Ya kesel. Pertanyaan lu memperkeruh suasana hati orang. Gua cuma nanya. Biasa aja. Mana sekali nanya berapa hari sebelum nikah? Oh, yang kenapa? Apartemen di itu? Itu yang Aa bilang yang tapi jujur ya, waktu gua mau menikah, udah jangan dibawa-bawa dong balonnya. Ini apaan sih? Nah, waktu gua mau menikah, gua curhat kayak begitu. Gua sangat bener-bener yakin untuk Kalina menjadi istri gua. Gua begitu sayang, gua cerita gak malu. Jujur, John. Bener. Ngomong dong, John. Yang kemarin sebelum lebaran kan? Iya. Sebelum lebaran yang sekarang, iya dia... sebelum nikah ya. Sama Kalina yang tahun lalu sama Janita Janet dia cerita gitu. Yang A bilang di apartemen tower berapa itu di mana A? Aku udah dapat cerita tadi pagi A dari Sudirman Residen. Nah iya yang di atas beda yang bawah beda katanya ya. Sudirman Residen. Aku udah tahu itu. Sudirman Residen. Kamu mah kebangetan banget ya jadi laki. Allahu Akbar. Ada berubah-berubahnya. Sayang. Mau kapan berubahnya? Suami kamu itu adalah orang yang ramah terhadap siapapun. Kamu kemarin cemburu sama Luciana Jelensky model dari Polandia. Aku yang enggak usah dicemburin karena aku menjaga hubungan antar negara supaya tetap berjalan baik. Lu ngomongnya kayak begitu mulu, Fi. Sama si Barbie yang Aceh itu. Herlin Barbie yang Aceh, gua cuma dem-deman dia cemburu. Padahal dia belum tahu ini hubungan antara provinsi Aceh dan Jakarta biar terjalan apa baik. Apa urusan nih? Memang duta besar. Hubungan antar negara. Situ nggak perlu begitu-begitu. Tapi maaf nih sebentar nih. Maaf, tadi kan Kalina sama Nita udah tos. Coba Selin sama Kalina tos yang tadi. Gua mah nggak ngerti, wallahi. Ah, kok nggak kompak ya? Tuh berarti ada sesuatu. Ini apaan sih tos-tosan ini? Jelah. Ini apa lagi? Ya, masih cuma ngobrol. Apa lagi? Cuma ngomong doang, gini. Cewek apa-apa kok dikit-dikit digandeng apa-apa dirangkul. Sayang, apa-apa beda sayang. Rangkulan seperti ini untuk istri. Ingat ini, kamu yang harus tahu. Lihat nih, jari aku ada di letak ini karena ini adalah imam. Kalau ini, kalau teman. Sini, gak nyampe gitu loh di sini. Terus tahu gitu loh, kepada tadi-tadi ya. Oh gitu. Ini aja lah di hari ulang tahun. Di hari ulang tahun saya sebagai pemilik kafe kan saya nggak pengen nanti ada infotainment. Yeah. Kamu ada yang mau disampaikan nggak ulang tahun Vicky supaya apa? Vicky juga mau ngungkapin apa yang sejujurnya sama Kalina supaya didamein atau gimana? Coba. Ya kayaknya pengalaman banget ya kalau masalah kayak gini-gini ya. Jangan gitu. Udah jangan suka gitu. Karena kalau marah suka pada matain sendok. Kalau marah suka pada matain sendok. Udah yang pasti. Apa ungkapan kamu buat doa kamu buat aku, Sel? Nih kamu biasanya juga gak gitu. Kemarin-kemarin. Kalau ngasih tahu ke aku gak ada yang namanya mesra. Sel ini WhatsApp-nya aku ngomong begini sama Sel. Sel, lu apa yang mau nyampein buat gua? Sel. Lu ngucapin gua dong, Sel. Ucapin gua dong. Asik nih, bro. Sebenernya lu ada apa sih, Fik, sama gue, Fik? Bro, nonton bioskop nih, bro. Asik nih, bro. Ini film banget, bro. Film. Full office. Iya. Ya, ada apa sebenarnya? Ya gak ada. Kita kan cuma, kita berteman. Yeah. Kita bersahabat yang baik. Tidak pernah ada hal apapun, sepakat. Tapi kok kadang-kadang suka bilang jangan bilang-bilang Kalina ya, gitu. P. Ya. Filmnya bagus nih, P. Filmnya bagus. Judulnya Gladiator Mediasi. Udahlah, jadi di hari ulang tahun aku ini,
aku seneng banget kita bisa saling saling menyampaikan perasaan. Apaan nyampein perasaan ke siapa? Kamu ke ini apa kamu ke aku? Aku mah bohong. Iya maksudnya ke semua supaya kamu jangan bertanya-tanya lagi. Gitu loh, bahwa tidak pernah ada yang dicemburuin lagi dari seorang Celine, karena Celine itu hanya sahabat aku, dia teman aku. Ya udah, terus udah gitu kalau bukan Celine namanya siapa mana? Ya nggak ada memang. Kau dan dia. Lu ngomong apa jangan main balon, Nel? Ini lagi ada permasalahan, lu ngomong. Gini, gini aja. Ini kan nggak enak nih kalau ada ribut-ribut. Bener. Mendingan kalian nyanyi aja, ini lagu yang pas banget buat kalian. Soundtracknya biar semua terhibur juga, takutnya kalau berantem pada nggak ada. Musik, musik, musik. Sekali lagi maafkanlah.